Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuka pelaksanaan The 68th General Assembly and Congress System Council International Dusport Militer 2013 di Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta tanggal 13 Mei 2013. Pelaksanaan The 68th General Assembly and Congress System adalah forum Dewan Sistem tertinggi yang terdiri dari 133 delegasi negara dengan agenda utama merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan juga program tahunan serta 4 tahunan sistem. Forum ini merupakan wadah sosialisasi dan promosi sistem bagi perdamaian dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Dalam konteks hubungan internasional, penetapan TNI dalam hal ini Komite Olahraga Militer Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana The 68th General Assembly and Congress merupakan bentuk peran aktif TNI dalam mendukung organisasi olahraga militer dunia SISM. Peran aktif TNI dalam keolahragaan militer internasional ini merupakan salah satu bentuk pembinaan organisasi dan personil untuk meningkatkan profil internasional TNI melalui peningkatan kapasitas personil dan prestasi olahraga TNI. Peran aktif ini selanjutnya diarahkan pada potensi TNI sebagai sumber atlet andalan nasional dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga nasional di forum SEA Games, ASEAN Games, dan juga Olympic Games. Usai acara pembukaan, Presiden SISM Kolonel Hamad Kalkaba Malbum menyematkan SISM Award yang salah satu penerimanya adalah ASOP Panglima TNI, Mayjen TNI Hambali Hanafian. Friendship, True Sport.